Kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini, saudara. Warga desa Bang Bayang, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ramai-ramai melakukan aksi protes dengan memblokade jalan alternatif Sukabumi dengan Kabupaten Bogor. Warga memblokade sepanjang ruas jalan Kampung Cicatih pada Minggu pagi dengan sejumlah cara, termasuk menanam pohon pisang di tengah jalan. Mereka kesal karena jalan kabupaten yang menghubungkan antara kecamatan tersebut disebut-sebut sudah lebih dari 5 tahun tidak diperbaiki. Jalanan yang rusak juga akan mengalami banjir di beberapa titik saat terjadi hujan. Warga akhirnya menghentikan aksinya setelah Kapolsek setempat melakukan mediasi. Melalui aksi ini, warga berharap perbaikan bisa segera dilakukan. Saya mohon dengan segala hormat, Bapak-Bapak segala, karena ini untuk kepentingan umum, jalan